Halo semuanya, selamat datang kembali di channel aku. Oke, di video kali ini aku bakal ngebukain baju-baju Barbie. Jadi beberapa minggu lalu aku beli baju Barbie dan aku belum bukain sama sekali. Ini dia, ada 5 paket baju. Oh my god. Jadi sebenarnya mungkin ini udah launching agak lama ya, cuman aku baru beli dan aku baru nemuin aja sekarang. Waktu di Jogja itu nggak ada, di Kids Station di Jogja aku nggak pernah nemu, dan ini aku nemunya di Mall Paragon Semarang, di Kids Stationnya Semarang. Nih ada 5 paket baju yang mau aku buka. Langsung aja kita ke videonya yuk. Ini aku udah nyiapin Barbie-nya buat dipakein bajunya. Kita buka yang pertama dulu, yang seri Minion. Aduh. Ini ya, lucu banget ya. Yang kedua, ini dari seri Care Bears. Yang ketiga dari seri Care Bears juga, tapi yang ini kayak tank top gitu. Yang keempat seri dari Mario Bros, Super Mario. Bedanya apa sih Mario Bros sama Super Mario? Oh ya, untuk harganya sendiri yang gede kayak gini harganya Rp89.900. Terus kalau yang kecil-kecil kayak gini harganya Rp39.900. Nah, menurut aku untuk harga sebuah baju Barbie itu murah banget ya, karena biasanya harga baju Barbie itu satunya udah 100 ribuan ke atas gitu, dan ini menurut aku lumayan murah sih. Ini untuk bajunya, lucu banget. Ini tasnya, biasa aja sih, tasnya dari karet, plastik apa karet. Sama jam tangannya, kelihatan gak ya?
jam tangannya lucu gitu. Pun sumpah lucu banget. Kita pasangin jam tangannya ya, tapi kok jam tangannya gak nyambung ya, warna kuning. Judge me. Ini kita pasangin di sini kayak anak-anak girl German sekarang gitu kan, pakai sling bag. Judge me. Mantap, lucu banget ya, sumpah lucu banget, gak kuat kuat ini. Kemudian yang terakhir adalah nih, nyampah banget yang ini kan kayak bajunya Mario Bros gitu kan, merah sama biru. Terus di sini dia dapat kayak kalung sama gelangnya gitu, cuman kayaknya ini agak norak gitu deh, gak apa-apa lah ya. Ini tuh packagingnya tuh lucu banget, kayak kalau mau dibuang tuh kayak sayang gitu loh. So aku harus gimana? Ini roknya. Iya, lucunya. Judge me. Terima kasih sudah nonton video aku. Jangan lupa untuk klik subscribe dan klik like kalau kalian suka sama video ini. Jangan lupa tinggalin komen. Kira-kira next video aku mau unboxing sama review mainan apa ya? Tulis ya di komen bawah. Makasih, dadah. Sampai ketemu di video selanjutnya.